Humas Pelabuhan Belawan melaksanakan giat sahur dan sholat subuh bersama elemen masyarakat di Masjid Al-Amin, Jalan Maralan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Maralan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dengan didampingi juga oleh Kasat Binmas AKP Haji Justar Purba, Wakapolsek Medan Labuhan, dan Kanit Binmas Polsek Medan Labuhan serta para Babinkamtibmas. Dalam kegiatan sahur bersama, Kapolres Pelabuhan Belawan melakukan pembagian makanan sahur kepada warga yang berada di sekitar Masjid Al-Amin. Kapolres Belawan mengatakan, di bulan suci Ramadan ini, mari kita semua ciptakan situasi yang aman menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Pilkada Serentak 2018. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.